Halo Sobat Jaringan Mitra Pariwisata dan Sahabat Jumat Berbagi. Kali ini aku Victor bersama Mas Ilu akan kembali keliling-keliling Kabupaten Berau. Pada hari ini kita akan pertama ngobrol-ngobrol sama Ibu dan Bapak Camat Gunung Tabur di kafenya yang nyaman banget. Dan setelah itu kita akan kemana Mas? Ke Pondok Putri Aisyah Gunung Tabur. Nah, kita akan main-main dengan para putri pesantren di sana ya. Ya, dan tentunya kegiatan ini akan seru banget. So, ikutin perjalanan kita ya. Jos. Oke, sekarang kita udah di dalam kafenya Bu Camat dan Pak Camat. Kita mau sharing santai dan ngobrol-ngobrol nih tentang perkembangan terkini dan hal-hal lainnya yang menarik untuk kita bahas. Lihat deh. Datang Pak, kedatangan kami ke sini pengen sharing santai aja tentang seberapa banyak sih potensi wisata dari kampung-kampung yang ada di Kecamatan Gunung Tabur. Itu mungkin bisa disampaikan ke kami supaya kami juga bisa berbuat apa nih buat Gunung Tabur gitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan rekan-rekan dari JMP yang sudah berkunjung ke kami ke Kecamatan Gunung Tabur. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, kita sekedar berbagi informasi untuk pasaran objek pariwisata ke depannya. Nah, kami di Gunung Tabur sebenarnya objek-objek itu ada beberapa spot-spot, titik-titik di tempat kami. Nah, memang kami selama ini juga masih terkendala dengan pengembangan maupun apa informasi untuk apa menjual gitu bahasanya itu, untuk menjual memperkenalkan lah seperti di Sembakungan. Nah, ini kami baru-barusan ini kebetulan ada orangnya Mas Riki. Nah, beliau ini sudah menghimpun komunitas penanam kopi. Nah, ini sudah terbukti ada penanaman kopi, kopinya itu khas nanti dari Berau. Jadi, nah ini nanti dalam waktu dekat itu kopi itu juga yang ada dibuat di Kampung Sembakungan itu sudah menghasilkan beberapa bagian. Nah, dengan di situ mereka penanaman bibit, nanti mungkin sedikit diberi tambahan dari Pak Mas Riki nanti. Nah, sasaran kami itu nanti jadi komoditi dan sekaligus rest areanya Kampung Sembakungan untuk menuju wisata di Pulau Derawan maupun Maratua. Nah, di situ sudah cukup luas lahannya, sudah ditata, ya masih sifatnya sederhana. Di situ ada kolam-kolam, ada gazebo-gazebo. Rencana itu semacam, ya itu tadi sasarannya untuk ada menyentuh nanti objek wisatanya. Namun di situ hamparan kopi yang sudah ditanam